Apakah sebut hukum mengucap oh my god tanpa niat ikut orang putih? Tak ada masalah. Oh my god, ya Tuhanku, dia terkejut. Nah, ha, dia terkejut. Oh, tengok minyak naik. Nah. Dia tengok minyak naik, oh my god. Ha, dia kata lagu tu. Nah, ha, yang tak bolehnya kerana nak meniru-niru orang kafir. Ha, itu dilarang syarat. Man tashabbaha bi qaum fa innahu minhum. Barang siapa niat memang nak tiru-tiru macam orang kafir, dia macam golongan kafir. Tapi kalau terlancar lidah, tengok minyak naik, pasal janjinya turun pada hari pertama memerintah. Jangan boleh cik, ini contoh. Contoh, jangan marah. Ini contoh. Ini kita sebut contoh dia, marah. Ha. Sebab saya ni tak pandai politik. Nah, ha, cuma yang kadang-kadang tu dia orang hantar video-video kan. Ha, jadi sampai juga dalam WhatsApp kita. Nah, ha, pasal malam nak pilihan raya tu kan. Hari ini kita jadi kerajaan, esok turun minyak. Nah, ha. Tak turun-turun sampai hari ini. Nah, ha. Jadi, oh my God, ya Tuhanku. Kalau maksud Tuhanku itu Allah, tak ada masalah. Tapi kalau maksud Tuhan itu lain daripada Allah, maka haram dan jadi kafir dia. Nah, cuma kita sebut yang Nabi sebut, itu yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak contoh, contoh dalam kehidupan, termasuk menyebut sesuatu, sebut sebagaimana yang Nabi sebut, itu yang terbaik. Nabi kata, ya Allah, ya Rahman. Faham lagi? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, sebut yang tu. Dah.